Hi guys, welcome di video Holy Brother. Okay guys, hari ini kita akan membandingkan perbedaan sebuah gitar. Gitar yang asli dan yang palsu. Maksudnya bukan palsu sih, maksudnya model biasa sama yang asli. Tuh. Perbedaannya dari kita lihat dulu ini. Gitar biasanya tuh seperti ini bentuknya tuh, kita cek. Nah, seperti ini tuh, lihat dari senarnya tuh, modelnya seperti ini. Dan yang asli, kita lihat dari atas sampai bawah perbedaannya di mana saja. Ini aslinya, kita cek ya seperti itu. Tuh, ini aslinya. Ya tuh. Kita lihat dari atas sampai bawah perbedaannya. Oke, perbedaannya apa aja? Kita pertama dari ininya, namanya apa? Buat net gitarnya beda. Tuh, ini yang palsu seperti ini adalah, dan yang asli dia seperti ini. Dari belakangnya kelihatan. Tuh, ada yang palsu. Ini ada baut-baut gini ya. Tuh. Jadi dia hanya diikat dari sini bautnya. Terus belakangnya juga bodi sih hampir besarnya sama ya. Tuh. Gak masalah. Dan beda di ini tengahnya. Seperti ukirannya. Nah, kalau ini dia tempelan stiker. Tapi kalau yang asli, yang merek ini Yamaha, dia diukir dari dibatik. Istilah kata ini tintanya tuh, tidak ada stikernya, tempelan nggak ada. Jadi dia dibatik kayak di cetak pas bodinya. Tapi kalau ini bodinya sendiri, tapi ini stiker modelnya tuh, gampang terkelupas ya. Dan dari nadanya juga beda. Tuh. Coba F, nada G. G-nya, suaranya tuh lihat. Ini yang asli seperti ini. Tuh, coba kalian palsu. Sebenarnya juga beda tuh. Ini agak lebih nyaring-nyaring. Kalau ini agak ngebas. Suaranya juga ini agak lembut. Tuh. Senarnya juga beda. Lihat. Ini agak tebal. Kalau yang palsu ini senarnya agak tipis. Suaranya juga agak kembar gitu. Kalau ini yang asli agak tebal senarnya. Tuh lihat. Dan suaranya juga agak merdu. Bawa senarnya juga seperti ini, di double 2. Di double 2 ikatannya tuh, kalau dia hanya satu, ikatnya hanya satu begini. Dari kayunya juga beda. Jangankan suara senar gitarnya, kan tadi kita udah cek loh, beda banget. Sekarang suara kayunya, kayunya lebih apa? Coba, Devi. Lebih tebal. Kalau ini, oh ini agak lebih tipis ya dari kayunya. Ini bahannya agak tipis. Terus ini kelihatan nih bahannya agak bagus, agak tebal. Tapi untuk body sih, body. Nah, body. Dari bodinya aja kita bisa lihat tuh. Lebih besar yang aslinya tuh, lihat, kita lihat sama kan
tuh kalau yang maksudnya agak lebih lebih kecil tuh, tuh lihat mintanya lumayan lah agak segini 2 cm lah ya kan, 1 cm 2 cm lah. Oke, demikianlah asli palsu dari gitar. Oke, tapi kalau yang udah mahir lebih baik beli yang asli ini, karena suaranya lebih lebih merdu. Tapi kalau yang pemula, untuk pemula bolehlah untuk belajar-belajar bunyi gitarnya seperti ini. Tuh, yang palsu. Tuh beda, ini yang asli. Nah, kalau yang mahir bolehlah beli yang asli. Tapi kalau yang pemula, nah boleh pakai gitar yang biasa, yang palsu ini. Ya kan? Oke, sekian dulu tentang gitar asli dan palsu. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, and di share ya. See you next on video recorder. Bye. Selamat membedakannya sebelum membeli gitar. Jadi sebelum membeli gitar, nonton terus video Hari Brother, jadi bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Okay, see you next time video Hari Brother. Bye.